and trick ya. Oke, okay. Sekarang ini sudah ada tomat cherry-nya di sini. Kita akan mencoba satu-satu. Kita coba cara tadi ya. Iya, cara tadi. Iya. Silakan. Dari... Siapa dulu? Save duluan lah. Oke, okay. Ladies first. Ladies first. Silakan. Perlu dibantu? Ah, jadi Perlu. Perlu dibantu, Chef Marinka? Boleh, kalau mau bantu. Berapa banyak nih? Carinya gede-gede. Jangan ngambil yang gede, ada nomor handphone saya di dalamnya. Coba ya, lucu juga tadi caranya. Malah diganggu. Ini caranya tadi. Ditekan. Oke. Gak tahu asem. Awas hati-hati kena tangan, Beb. Oke. Wow, keren. Jadi benar. Walaupun ada yang tipis ya, tidak apa-apa, tapi cepat sekali. Oke, ini bagus buat sambal goang ya. Oke, sekarang Om Jeremy mau coba? Oh, bisa. Oke, silakan. Tadi besar. Ya, mohon maaf saya bantu ya Om Jeremy. Pak, sebentar aku pilih yang besar dong, Pak. Oh, enggak bisa. Ya enggak bisa kalau kecil besar enggak bisa, Pak. Ah, enggak. Enggak bisa ini. Enggak bisa. Enggak bisa. Harus sama. Ukurannya harus sama. Enggak bisa. Ya. Gimana potongnya nih, Pak? Ya begitu. Nih, yang kecil ambil deh. Enak ya tomatnya? Pak Umi. Coba kita lihat hasilnya. Tolong bantu ya. Tolong bantu ya. Au. Oh. Bagus loh. Rata. Wow, ah, rata. Enggak jelas. Gagal. Lumayan ya. Yang gagal cuma dua. Kalau Mariska yang gagal cuma enggak ada yang gagal ada Mariska yang ya. Oke, sekarang Li. Ayo Li. Oke. Li song. Li saya kasih Li. Ini harus pakai ini nih, Li, ininya nih. Nih, gede kecil. Eh, Pak, dipotong bukan dimakan. Ini rusuh banget sih. Oke. Oke tuh. Keren. Oke, kita lihat. Satu, dua. Ini gagal ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lebih banyak dari mereka. Berarti Li. Karena Li yang menang, berarti Li mendapatkan hadiah tomat ini dan harus habis. Habisin. Pakai gula enak. Nah menurut Chef Marinka, ini efektif nggak kalau untuk ini memotong tomat? Atau nggak punya cara sendiri memotong tomat? Nggak nih, ini salah satu yang paling dahsyat hari ini. Ini salah satu yang paling dahsyat. Oke. Okay. Cara terbaru.